Camilla ungkap perasaan saat jadi selingkuhan Pangeran Charles. Istri Pangeran Charles, Camilla, buka suara soal perasaannya saat dahulu publik tahu bahwa dirinya selingkuhan sang pangeran. Ketahuan bermain di belakang Putri Diana, Camilla mengaku sangat ketakutan. Aku benar-benar tak bisa pergi kemana-mana. Tapi, anak-anak datang dan semua berjalan normal. Mereka bisa menerimanya dan menjadi teman baikku, ungkap Camilla, seperti dilansir The Mail on Sundaisyu. Rasanya mengerikan, saat itu sangat tidak nyaman. Aku tak bisa bertahan tanpa keluargaku, tambahnya. Wanita yang akhirnya dinikahi resmi oleh Charles pada 2005 dan kini bergelar Duchess of Cornwall ini mengaku saat itu seperti menjadi tahanan di rumahnya sendiri di tengah kehebohan media massa yang terus menyorotnya. Aku pikir, baiklah, kalau aku terjebak di sini aku juga harus melakukan sesuatu yang positif seperti membaca semua buku yang aku ingin baca, dan mencoba belajar melukis, walaupun sama sekali tak berhasil. Dan waktu berlalu, hidup berjalan seperti biasa, ceritanya. Hubungan gelap Camilla dengan Charles terkuak pada awal 1990-an. Charles adalah suami mendiang Diana, sementara Camilla sendiri berstatus sebagai istri Andrew Parker Bowles. Camilla mengaku terus berjuang agar tak jadi gila lantaran statusnya yang dianggap sebagai perebut suami orang, dan di tengah kerasnya kehidupan di lingkungan kerajaan Inggris. Namanya menjadi salah satu nama yang cukup dibenci publik Inggris, cinta segitiganya dengan Pangeran Charles buat Lady Diana tersiksa bertahun-tahun. Banyak orang yang memandang dengan kebencian pada sosok Camilla Parker Bowles. Menjadi selingkuhan seorang pangeran Inggris tentu berefek buruk pada citranya. Apalagi setelah menjadi selingkuhan hingga Pangeran Charles dan Diana bercerai. Keduanya malah berujung dengan pernikahan. Tak heran rumor-rumor jahat terkait Camilla pun kerap warawiri di berbagai situs gosip Inggris. Ada banyak fakta menarik dari sosok Camilla yang jarang diketahui publik. Dirangkum tribunstyle.com dari berbagai sumber, simak berikut ini. 1. Menjalin hubungan dengan Pangeran Charles lebih dulu dibanding Diana. Charles telah jatuh cinta pada Camilla hampir satu dekade sebelum pernikahannya dengan Diana. Pasangan ini diperkenalkan di acara teman bersama pada tahun 1971 oleh tak lain dari pacar kuliah Charles, Lucia Santa Cruz. Mereka mulai berkencan segera, tetapi berpisah tepat sebelum Charles berangkat ke Royal Navy. Ketika dia kembali 8 bulan kemudian, Camilla sudah bertunangan dengan Andrew Parker Bowles. Pernikahan Camilla dan Andrew kabarnya ada campur tangan ayah Camilla dan saudara Andrew. Menurut penulis Sally Bedell Smith, yang menulis biografi Pangeran Charles, kedua pria itu mempublikasikan pemberitahuan pertunangan yang tidak jujur di The Times pada tanggal 15 Maret yang memaksa Andrew untuk melamar pacarnya hampir 7 tahun. 2. Pernikahan pertamanya dianggap pernikahan mewah orang biasa di masanya. Pertunangannya dengan Andrew Parker Bowles diumumkan di The Times pada 1973. Pasangan ini menikah pada tanggal 4 Juli tahun yang sama, ketika Camilla berusia 26 tahun dan Andrew berusia 33 tahun. Gaun Duchess dirancang oleh Belleville Sasson, dan 800 tamu hadir, termasuk Putri Anne, Ibu Suri, dan Putri Margaret. 3. Memiliki dua anak. The Duchess of Cornwall memiliki dua anak dari pernikahan pertamanya dengan perwira angkatan darat Andrew Parker Bowles. Putra pertamanya bernama Tom yang berusia 43 tahun dan Laura yang berusia 40 tahun. 4. Pangeran Charles adalah ayah baptis putranya. Charles dan Camilla sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama dan selalu sangat dekat. Begitu dekat, hingga pada kenyataannya, bahwa dia meminta pangeran untuk menjadi ayah baptis untuk putranya, Tom. 5. Aktif dalam kegiatan amal. Sejak pernikahannya dengan Pangeran Charles pada tahun 2005,
Camilla telah menjadi pelindung atau presiden lebih dari 90 badan amal. Meskipun pekerjaannya bervariasi, ia kebanyakan tertarik pada kesehatan, buta huruf, mendukung korban pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, memberdayakan wanita, makanan, hewan, dan warisan serta seni. Kemungkinan besar dia dan Meghan Markle akan punya banyak hal untuk dibicarakan, karena sama-sama aktif untuk kegiatan amal. 6. Tak dapat gunakan titel Princess of Wales. Ketika Camilla menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 2005, ia memperoleh keluarga baru dan beberapa gelar kerajaan baru yang berkilau, termasuk salah satu Princess of Wales. Namun, ia tidak pernah secara formal menggunakan gelar itu untuk menghormati pemilik sebelumnya, Putri Diana. Sebaliknya, Camilla memilih untuk mengambil bentuk feminin dari gelar suaminya, Duke of Cornwall, yang juga milik Diana selama pernikahannya tetapi kurang terkait dengan mendiang sang putri. 7. Perbaiki citra buruk dengan bantuan orang lain. Ketika Charles dan Camilla menunjukkan hubungan mereka ke publik menyusul perceraian mereka, Pangeran Wales sangat sadar akan fakta bahwa mereka menerima banyak tanggapan negatif dari publik Inggris. Akibatnya, ia mempekerjakan Mark Holland untuk meningkatkan profil publik Camilla. Holland sebelumnya bekerja dengan Charles untuk memperbarui citranya sendiri setelah bercerai dengan Putri Diana. Well, sebenarnya Camilla nggak bisa disebut pelakor karena sejak awal dia memang sudah dekat dengan Prince Charles. Belum lagi faktanya, hubungan keduanya sejak awal memang dihalangi oleh berbagai masalah dari campur tangan ayah Camilla hingga aturan kerajaan Inggris, hingga membuat Pangeran Charles mau tak mau menikahi Lady Diana.